Bang, kayaknya gue nggak begitu prefer ke anime yang bergenre itu deh. Kalau misalnya, contoh nih bang, gue suka genre sport. Gue mending nonton anime apa ya? Tapi gue males nonton Captain Tsubasa, soalnya gue dulu nonton Captain Tsubasa dan gue nggak mendapatkan feel itu. Kembali lagi di Mr. AG YouTube channel. Di video kali ini gue ada rekomendasi-rekomendasi anime buat kalian yang masih pemula. Pemula yang gue maksud di sini adalah kalian yang baru saja masuk ke dunia anime atau baru mau nonton anime. Ya, kurang lebih dalam kurung waktu kurang lebih kurang dari 6 bulan, karena biasanya 3 bulan pertama kalian adaptasi dan 3 bulan selanjutnya itu kalian baru menjadi sebuah kebiasaan. Dan alasan gue membuat video ini karena gue gak mau nantinya kalian salah memilih anime pertama kalian dan akhirnya kalian menjudge atau ngejudge semua anime itu seperti anime pertama yang kalian tonton. Makanya kalian tonton video ini terus sampai habis biar kalian gak salah paham. Sebelum gue masuk ke rekomendasi anime dan gue kasih tahu anime apa aja yang bagus buat kalian, gue mau ngasih tahu sedikit tips and trick buat kalian untuk memilih anime yang mau kalian tonton. Tips yang pertama yang paling gampang adalah kalian harus menentukan genre anime terlebih dahulu. Seperti halnya film, anime juga mempunyai genre seperti action, adventure, horror, komedi, romance, dan masih banyak lagi. Dan terus, bagusnya gimana bang kalau misalnya gue mau memilih genre? Simple banget, gak usah ribet. Kalian contoh aja kalau misalnya kalian ingin menonton film, contoh kalian suka film action, superhero, mungkin ya seperti Marvel Avenger gitu loh. Kalian bisa memilih anime-anime yang banyak superhero di dalamnya. Mungkin contohnya ada Naruto, ada Boku no Hero Academia, terus habis itu ada One Punch Man. Dan kalau misalnya kalian suka romance ya mungkin banyak ada Clannad, ada Shigatsu wa Kimi no Uso, dan masih banyak lagi. Dan menentukan genre itu akan memudahkan kalian nantinya untuk memilih satu judul anime yang akan kalian nonton setelahnya. Jadi gampang tuh kalau misalnya genre yang udah kalian dapat itu adalah horror, kalian bisa tinggal searching aja di Google anime horror terbaik, 10 anime horror terbaik, dan itu kelihatan tulisnya. Kalian hanya tinggal memilihnya satu. Bang, banyak banget, gimana caranya gua harus milih? Tips yang kedua adalah kalian bisa melihat dari sinopsis dan dari reviewnya. Untuk sinopsisnya seperti halnya buku, kalian tinggal baca aja sinopsis singkat dari animenya. Jika sinopsisnya itu sudah membuat kalian pengen untuk menontonnya, mungkin itu menjadi satu poin plus anime itu bakal cocok buat kalian. Dan kalau misalnya kalian mau lihat sinopsisnya udah menurut kalian bagus, kalian mau lihat reviewnya, kalian lihat aja review anime. Kalau misalnya lihat dari bintang, itu reviewnya itu kalau misalnya sudah di angka 8 ke atas, itu gue sudah bisa merekomendasikannya ke kalian, atau bisa gue bilang pribadi bahwa anime itu layak untuk ditonton. Ya, kalau misalnya kalian mau lihat review yang benar-benar valid, kalian bisa cek di website yang banyak banget digunakan oleh anime-anime lover di luar sana. Ada My Anime List, yang ini logonya, atau kalian bisa klik linknya, nanti gue akan taruh di description. Dan itu adalah 2 tips gampang untuk kalian menentukan anime pertama yang mungkin akan kalian tonton. Nah, sekarang gue akan masuk ke rekomendasi anime buat kalian. Nah, ini ada beberapa anime nih yang secara pribadi gue merekomendasikan ke kalian untuk kalian tonton sebagai anime pertama kalian. Yang pertama gue ada Naruto. Yap, bener banget, siapa yang gak tahu Naruto? Bahkan orang yang gak nonton anime aja tahu sosok Naruto itu karakteristiknya atau penampilannya seperti apa. Dan dari tahun 2003, 2002, 2003 mungkin, ya anggap aja dari tahun 2003 sampai 2010, Naruto adalah salah satu anime yang sangat ditunggu oleh anak-anak pada tahun itu untuk ditonton di televisi. Dan banyak banget anak-anak sekarang, misalnya anak-anak yang sekarang udah gede gitu loh, contohnya gue, dulu waktu umur 2005-2010 tuh gue masih umur belasan tahun, itu gue menonton Naruto, dan sekarang pun gue masih menikmati Naruto itu. Jadi banyak anak-anak pada saat itu yang udah gedenya itu sampai sekarang masih menonton Naruto. Dan itu bisa gue bilang bahwa Naruto animenya itu nggak lekang oleh waktu. Nah, terus bedanya apa bang sama One Piece? Kalau menurut gue pribadi, Naruto jalan ceritanya itu lebih simpel.
Jadi kalian tuh nggak perlu pusing-pusing untuk mengetahui alur cerita dari Naruto itu sendiri. Dan karakter-karakter di Naruto itu juga lebih mudah dipahami dibanding kalian harus menonton One Piece terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita lihat karakter Naruto, karakter Naruto kan karakter-karakter ninja. Dan jurusnya itu bisa dinamakan jutsu. Jadi orang yang menontonnya itu gampang, oh jadi ada seorang ninja yang mempunyai kekuatan itu. Dan alurnya Naruto kan juga jelas gitu loh, dari awal dia kecil, dia berlatih sampai gede. Nah, itu bisa memudahkan kalian untuk memahami salah satu cerita dari anime. Nah, terus kalau misalnya kalian nonton anime Naruto-nya baru sekarang, terus abis itu kalian ngobrol ke temen kalian atau orang lain yang udah nonton Naruto sebelumnya, mereka akan lebih welcome ke kamu dibanding kamu nonton contoh Attack on Titan, Boku no Hero, atau kita anggap One Piece deh. Attack on Titan, Boku no Hero, One Piece. Kalau misalnya kalian nonton sekarang, baru nonton sekarang, dan kalian ngobrol ke, kita bisa bilangnya fandom, fandomnya mereka, itu rata-rata mereka akan menjudge kalian itu anime lover karbitan gitu loh. Jadi mereka banyak yang menjudge kalian sebagai, ah, lu baru nonton anime itu sekarang dan itu nggak bagus buat kalian. Sedangkan fans-fans Naruto yang gue tahu itu tidak setoxic fandom-fandom yang gue sebutin anime-anime sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian baru nonton Naruto itu sekarang, terus kalian ngobrol Naruto ke teman kalian yang udah pernah nonton, teman kalian itu mungkin akan bahagia. Akhirnya temen gue yang ini menonton Naruto dan nantinya mereka akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya menonton atau menikmati Naruto yang benar. Nah, itu tuh kenapa gue menyarankan Naruto untuk menjadi anime pertama kalian untuk kalian tonton. Bang, kayaknya gue nggak begitu prefer ke anime yang bergenre itu deh. Kalau misalnya, contoh nih bang, gue suka genre sport. Gue mending nonton anime apa ya? Tapi gue males nonton Kapten Tsubasa, soalnya gue dulu nonton Kapten Tsubasa dan gue nggak mendapatkan feel itu. Mungkin anime ini bisa membantu kalian. Gue merekomendasikan untuk anime sport ini adalah Slam Dunk. Ya, walaupun basket bisa dibilang bukan olahraga nomor satu di Indonesia, mungkin juga tidak bisa mengalahkan sepak bola dalam segi crowd, tapi anime Slam Dunk ini bisa membuat kalian yang tadinya tidak begitu suka bola basket suka untuk mempelajari bola basket. Karena apa? Karena anime Slam Dunk ini jalan ceritanya itu 100% pure keadaan bola basket seperti yang ada di dunia nyata. Tidak ada jurus, tidak ada hal-hal berbau kekuatan super, tidak ada hal-hal berbau magic segala macam, tapi pure talent dan pure ceritanya itu dari orang yang benar-benar amatir menjadi orang yang bisa dibilang itu orang yang sangat pandai memainkan basket, atau bisa bilang akhirnya menjadi starter pemain utama dalam suatu tim basket. Kenapa gue merekomendasikan Slam Dunk ini sebagai anime pertama kalian? Karena anime-anime sport pada umumnya itu memasukkan unsur-unsur jurus atau unsur-unsur kekuatan super dalam olahraga-olahraga di dalamnya. Bisa kita lihat contoh Tsubasa. Walaupun bisa dibilang Tsubasa kelihatannya seperti orang bermain bola pada biasanya, cuman sebenarnya di dalamnya itu ada ya tembakan-tembakan super seperti tembakan jarak jauh, Raijutsu, habis itu ada tembakan naga segala macem, terus habis itu ada Inazuma Eleven yang banyak-banyak kekuatan super. Kalau di bola basket nantinya kalian akan menonton Kuroko no Basket. Jadi kalau misalnya kalian menonton anime-anime yang super power, anime-anime sport yang ada super power di dalamnya, terus nantinya kalian menonton anime sport yang pure 100% sport, takutnya kalian akan melihat bahwa anime yang 100% sport itu yang tidak masuk akal gitu loh. Karena yang sebelumnya kalian tonton adalah anime sport yang mempunyai kekuatan super. Buat kalian yang suka genre romance, untuk para wanita nih yang mungkin baru mau masuk dunia anime dan kalian gak begitu suka yang berbau laki-laki dan kalian suka membaca novel, mungkin anime romance ini cocok buat kalian. Gue ada dua rekomendasi anime romance di sini. Ini juga gak berlaku buat cewek ya. Buat cowok pun nantinya juga kalian kalau misalnya mau masuk dunia romance komedi, mungkin kalian bisa lihat dua anime yang akan gue rekomendasikan ini. Yang pertama itu ada Kaichouwa Maid Sama. Yang pertama itu ada Kaichouwa Maid Sama dan yang kedua itu ada
Nisekoi. Gue akan bahas Kaicho wa Maid-sama dulu. Kenapa gue merekomendasikan anime ini? Karena anime ini menurut gue jalan ceritanya itu sangatlah ringan dan nggak begitu apa ya, nggak begitu belibet, dan ceritanya itu masuk akal seperti kalian halnya membaca cerita novel ringan atau cerita-cerita percintaan di sekolah pada umumnya. Kaicho wa Maid-sama ini menggambarkan itu secara garis besarnya gitu loh. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing memikirkan apa istilahnya ya, kayak anime romance sebenarnya ya. Anime romance di anime kebanyakannya itu terlalu banyak mengada-ada, istilahnya terlalu banyak menghayal. Sebenarnya yang harusnya nggak terjadi di dunia nyata terjadi, istilahnya dibikin terjadi di anime. Nah makanya gue nggak mau nantinya kalian sudah terlalu banyak berangan-angan pas nonton yang biasa aja, kalian mikir kayak, oh gue nonton anime romance tuh sebenarnya yang kayak gini loh, oh ternyata anime romance-nya itu jalan ceritanya seperti ini, aneh, dibuat-buat. Nah gue gak mau tuh kalian nantinya menganggap anime romance itu ceritanya terlalu lebay, terlalu over. Sebenarnya anime romance itu ceritanya simple, dan salah satu yang simple ini adalah Kaicho wa Maid-sama. Anime romance setelahnya adalah Nisekoi. Kenapa gue merekomendasikan ini? Mungkin dari beberapa kalian juga yang udah nonton Nisekoi juga bingung kenapa lo rekomendasiin Nisekoi bang. Karena menurut gue banyak anime-anime sekarang atau bisa biasa kita sebut romance harem, itu gue awalnya itu mendapatkan itu dari Nisekoi. Dan Nisekoi adalah salah satu harem yang menurut gue aman untuk ditonton dan gak dibuat-buat. Bukannya lu ditabrak terus lu masuk ke isekai terus akhirnya lu bla 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 lu jatuh cinta, enggak. Cuman di Nisekoi ini kalian benar cerita tentang percintaan di sekolah yang akhirnya cintanya itu bisa dibilang adalah cinta masa kecil dan cinta segi 3, segi 4, bahkan segi 5. Dan banyak anime-anime sekarang yang mengadaptasi ceritanya pada cerita Nisekoi ini. Jadi kayak banyak anime-anime sekarang yang jalan ceritanya kurang lebih sama dengan Nisekoi. Nah makanya kenapa gue merekomendasikan Nisekoi ini, karena biar kalian nanti paham gitu loh cerita dasarnya itu seperti apa. Oh awal gue nonton Nisekoi nih, kalau gue nonton ini pasti cocok, kalau gue nonton ini pasti cocok. Kenapa? Karena kalian sudah menonton anime Nisekoi terlebih dahulu. Mungkin anime ini adalah anime terakhir yang akan gue rekomendasiin buat kalian. Sebenarnya banyak anime-anime di luar sana yang mau gue rekomendasiin ke kalian, cuman gue gak mungkin rekomendasiin semuanya, nanti kalian malah bingung jadinya untuk menonton anime yang mana. Nah kalau misalnya kalian gak begitu suka nonton anime-anime dengan, bukan dengan sih, anime-anime keluaran tahun-tahun lama, mungkin dari tahun 2010 ke bawah atau 2015 ke bawah, dan kalian tuh mau nonton anime yang sedang, yang sekarang itu sedang up to date gitu loh. Dan anime yang mau gue rekomendasikan ini adalah Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, yaitu adalah anime yang baru rilis bisa dibilang adalah 3 tahun yang lalu, 2018 yang lalu baru rilis. Dan bisa dibilang plot dari cerita dari Demon Slayer ini sangatlah simple. Kalian bisa ngikutin dari karakter development-nya juga bagus, karakter-karakter pendampingnya pun juga bagus. Jadi kalian itu menonton Kimetsu no Yaiba ini, kalian benar-benar paham ceritanya dari awal sampai episode terakhir. Dan bisa dibilang adalah Demon Slayer ini animasinya animasi yang sudah tingkat, di satu tingkat atau beberapa tingkat di atas anime-anime sebelumnya, karena anime Demon Slayer ini bisa dibilang animasinya cukup bagus. Jadi bisa dibilang itu bisa bisa memberikan kalian itu kesan awal yang sangat kuat bahwa animasi sekarang itu sudah semakin bagus. Tapi banyak sih orang-orang yang menonton anime pertama dan animasinya terlalu bagus. Ketika mereka menonton anime pada zaman dulu yang dan melihat animasi-animasinya kurang memuaskan, itu mereka malah menghindari anime-anime yang keluarannya itu pada zaman dulu gitu loh. Karena mereka mempunyai pikiran bahwa gue menonton anime pertama itu animasinya sebagus ini, gue ekspektasi gue udah lebih. Nah itu bakal bahaya nanti buat kalian. Kenapa dari awal sampai tadi ini Nisekoi gue merekomendasikan anime-anime yang bisa dibilang keluarannya itu sudah 10 tahun atau bahkan 15 tahun sebelum Demon Slayer itu keluar. Jadi bisa dibilang ya dari 2001 sampai 2010.
Oke guys, jadi itu tadi adalah rekomendasi-rekomendasi anime buat kalian yang masih pemula. Kalau misalnya kalian masih ragu untuk menonton anime, kalian bisa cek video gue sebelumnya yang ini. Di situ gue menjelaskan kenapa kalian harus menonton anime mulai dari sekarang. Karena di sana gue udah ngasih penjelasan yang sangat simpel dan sangat jelas dan sangat singkat kenapa kalian harus menonton anime mulai dari sekarang. Dan terima kasih buat kalian sudah menonton video ini terus sampai saat ini, dan terima kasih buat kalian sudah subscribe channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.